seorang profesor manajemen di California State University dan penulis dari The Science of Positify and Habits of Happy Brain. Profesor Loretta Browning, PhD, menyebutkan, otak kita tidak dirancang untuk menciptakan kebahagiaan. Otak kita berkembang untuk meningkatkan kelangsungan hidup, selalu respon berupa kegelisahan, rasa takut, juga rasa marah. Ketika otak menjadi negatif, maka dapat menggerogoti produktivitas, kreativitas, keterampilan, dan bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Emosi dan pikiran negatif biasanya gampang muncul saat Anda sedang merasa tertekan karena suatu hal. Mudahnya begini, seseorang merasa stres karena pekerjaan menumpuk dan baru saja dimarahi atasan. Semua masalah ini tentu membuat orang tersebut menjadi kepikiran sepanjang hari, dan akhirnya membuat dia jadi gampang marah ke semua orang. Padahal, dia tentunya tahu kalau orang-orang tersebut tidak melakukan kesalahan padanya. Fenomena tersebut tidak sedikit dan pastinya hampir sering terjadi di tempat kerja. Bila mana ini terjadi secara terus-menerus dan tidak sedikit di tempat kerja Anda, waspadalah. Emosi negatif ini bisa menular, berakibat pada penurunan daya kreativitas, daya juang, dan produktivitas sumber daya manusia Anda akan menurun drastis. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana mengantisipasi menularnya emosi negatif lewat komunikasi atau jago bicara. Dan itu penting dalam dunia pengembangan SDM, khususnya training development. Ingin tahu? Tonton sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Academy Trainer. Tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru seputar jago bicara dan training development di channel ini. Menurut perhitungan, rata-rata manusia dewasa ternyata mampu menghasilkan 70.000 pemikiran setiap harinya. Kebanyakan dari pikiran yang terlintas atau yang benar-benar difikirkan secara matang adalah sebuah pikiran yang tidak berupa fakta. Sesuatu yang erat kaitannya dengan pemikiran negatif, pengalihan, pesimis, dan semua hal yang tidak penting yang selintas di pikiran. Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka waktu yang dihabiskan dalam sehari bisa sangat tidak produktif untuk memikirkan suatu hal tersebut, bahkan pikiran negatif cenderung merusak otak. Dan yang paling sering banyak terjadi adalah ketakutan atas penilaian orang lain terhadap diri kita. Ini yang memaksa kita untuk peduli menuruti standar orang lain terhadap diri kita, sehingga memaksa diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau penilaian dari banyak orang. Bahkan sampai harus diupayakan di luar batas kemampuan kita. Tanpa disadari, hal ini akan menguras energi, dikuasai oleh ketakutan, marah, dan menurunkan tingkat konsentrasi kerja. Dan ini benar-benar sangat tidak produktif dalam dunia kerja. Dampaknya adalah kita akan kesulitan memahami potensi terbaik atas diri kita. Saat kita tidak begitu mengenal potensi diri, maka kita akan kesulitan bagaimana memberikan kontribusi terbaik dalam berkarya. Bagi Anda, sahabat Academy Trainer yang di perusahaannya memegang peran penting di pengembangan sumber daya manusia atau berprofesi sebagai HR, Anda harus benar-benar mengenali betul, mewaspadai, dan harus mengantisipasi. Karena apa? Perilaku ini tidak begitu terlihat secara kasat mata, tapi saya sangat yakin akan berpotensi menular kemana-mana. Dan tentunya, bila sudah menular, tidak akan sangat baik untuk produktivitas perusahaan Anda. Maka, kenali dan antisipasi itu dengan langkah-langkah strategis. Tentunya, akan sangat efektif bila menggunakan strategi melalui training development. Dan lewat video ini,
saya akan membagikan 3 jago bicara, cara berkomunikasi melalui self-talk untuk mengenali kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk tidak peduli penilaian orang, yang tentunya akan berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja. Cara ini sebenarnya sedikit diadaptasi dari cara berpikir Stoa atau Stoikisme. Namun penjelasan Stoikisme akan saya jelaskan di video-video yang lain. Anda bisa mengajarkan pada karyawan, teman kerja, atau siapa saja di lingkungan kerja Anda. Pertama, self-talk, kenali diri. Babe Jamil Azaini, founder dari Academy Trainer, sering mengajarkan bahwa komunikasi tidak hanya kepada orang lain saja. Diri kita ini juga butuh diajak berkomunikasi. Diri kita ini perlu untuk diajak ngobrol. Maka sebelum mengajak ngobrol orang lain, yuk biasakan sebelumnya untuk berbicara pada diri sendiri. Hargailah diri kita, ucapkan kata syukur atas apa yang terjadi pada diri kita. Dan apa yang sudah tercapai pada hari ini, sambil berucap pada diri, wahai diriku, aku bangga bersamamu. Aku bersyukur kepada Allah telah dianugerahi diri ini. Aku bersyukur atas semua pencapaian yang sudah kita lakukan. Diriku, aku sayang padamu. Mari kita sama-sama menggali potensi diri kita yang terbaik yang kita punya. Kemudian rasakan kelegaan yang luar biasa pada diri Anda. Bila ini sering dilakukan, Anda akan terbebas dari perasaan khawatir di luar kendali Anda. Kedua, self-talk tentang unik. Tidak harus sama seperti yang lain. Dalam teori ilmu genetik, setiap manusia itu sebenarnya unik. Setiap manusia itu tidak ada yang sama 100%. Mirip-mirip iya, tapi tidak ada yang sama persis satu sama lain. Bahkan dari 7,9 miliar manusia di muka bumi ini, setiap sidik jarinya itu sudah pasti berbeda. Oleh karena itu, tidak harus memaksa standar orang lain atau penilaian orang lain untuk menjadi ukuran dalam diri kita. Karena kita memiliki potensi yang unik. Maka itu pentingnya untuk menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa diri kita tidak harus sama seperti yang lain. Kita ini unik, dan cara kedua ini adalah cara yang mengajarkan kepada diri kita untuk menyelami keunikan atas potensi diri. Sehingga kita tidak harus tergantung terhadap pandangan orang lain. Wahai diri, sungguh engkau diciptakan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi sangat unik. Potensiku, potensimu adalah sesuatu yang unik. Jangan biarkan penilaian orang lain mengganggu potensi yang unik ini. Jangan pedulikan mereka. Mari kita fokus untuk bertumbuh sesuai dengan keunikan yang kita punya. Cara ketiga yaitu self-talk fokus terbaik. Tanpa berharap pujian, salah satu indikasi bahwa kita bertumbuh adalah kegelisahan karena kita sebenarnya mencoba keluar dari zona nyaman ke zona belajar. Salah satu kegelisahan adalah saat kita coba melakukan yang terbaik atas pekerjaan kita atau di saat mempelajari hal-hal baru itu. Kita gelisah, tidak ada orang lain yang memuji kita. Alih-alih memuji, justru mereka mencibir, bahkan ada yang membuli. Inilah tantangan di saat kita mencoba untuk memperbesar kapasitas diri lewat potensi kita yang unik. Dalam kondisi seperti ini, cobalah untuk memberikan motivasi pada diri sendiri. Wahai diri, inilah tantangan kita. Mari kita fokus memberikan yang terbaik. Jangan biarkan penilaian orang lain. Jangan biarkan cibiran orang lain. Bahkan, tidak ada orang yang memuji. Fokuslah untuk memberikan yang terbaik. Jangan pedulikan mereka.
Mari kita tetap melakukan yang terbaik. Meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang memberi hadiah, mari kita fokus untuk memberikan yang terbaik. Tiga cara ini sebenarnya sangat sederhana, tapi belum tentu mudah dilakukan. Meskipun cara ini sederhana, tapi sebenarnya sudah banyak yang melakukan dan terbukti sedikit banyak membantu untuk mengelola emosi negatif lewat jago bicara melalui self-talk. Cara ini adalah bagian kecil dari proses pengembangan SDM lewat kurikulum training development. Cobalah sahabat Academy Trainer membiasakan cara strategis ini, kemudian tularkan kebiasaan ini di tempat kerja Anda. Maka, dampak pertumbuhan tidak hanya dimiliki satu individu saja, tapi secara komunal akan memberikan dampak pada kinerja perusahaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses mulia.